yang benar. Aku salah sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Ini panjang, ini simpel. Pagi. Si bos tumben hari libur pagi-pagi udah telepon kemari. Pasti ada hal yang penting yang ingin gue sampaikan. Gini sih udah hafal kalimat bos kamu, Gus. Beres, bos, beres. Jadi bos mau langsung kemari? Bagus, tunggu deh. Oke, bos. Gus, hari libur begini janjian apa sih sama bos kamu, Gus? Ini urusan lelaki. Ntar juga kamu tahu sendiri. Udah ya, Bagus mau betulin dulu genteng. Ada yang bocor. Halo, selamat pagi. Bisa bicara dengan Dewi? Oh, lagi senam pagi di depan rumah. Oke. Nanti saya temuin aja. Ah, ya. Terima kasih. Selamat pagi, Dewi. Bang Jaka. Bodinya udah oke? Kok masih senam juga sih? Gus, bos berhasil membohongin istri bos. Bos pura-pura sepeda pagi, padahal bos mau kesini. Gimana? Kamu sudah dapetin nomor telepon cewek sebelah itu belum? Udah bos, saya juga udah bilang sama dia kalau bos mau kenalan. Terus, terus gimana? Oh, dia seneng banget bos, malah pengen cepet-cepet ketemu bos. Sekarang tinggal bos atur waktunya aja. Ya, mana dong nomor teleponnya? Bos mau telepon sekarang, janjian ketemu. Saya lupa nomornya, tapi saya ada catatannya bos. Tuh bentar, bos ambil dulu ya bos ya. Ambil dong, ambil cepetan, ayo. Ambil cepetan. Bos sini dong. Hah? Pinggir dulu. Bos, bos, jatuh bos. Ambil sekarang dong. Iya. Ya. Ambil bos, jatuh bos. Ambil sekarang dong. Iya. Iya bos, pegangan bos. Cepat. Ya. Oke. Tunggu ya bos ya. Bos tunggu di sini ya. Oke bos. Genteng rumah Dewi ada yang bocor tuh. Oh. Bang Jaka bisa benerin nggak? Oh, bisa, bisa. Bener, bisa. Bener, bisa. Bang Jaka bisa. Kalau begitu, abang ambil tangga dulu ya. Tunggu ya bos. Jack, lu kan kerjanya di dalam, kok pecicilan di luar sih? Kayaknya gua mau ngebetulin genteng juga, Gus. Gini, Gus. Wah, kok bisa nyemplung di situ sih? Awas ya. Hup. Aduh. Kok malah ketawa sih, Gus? Pinggang jadi sakit nih. Aduh, enak. Aduh. Yang ini yang sakit? Iya, benar. Iya. Coba tiap hari libur Jini menjadi bagus kayak begini. Aduh. Ya, sekarang pijit kepalanya dong. Kayak krim bat gitu. Sini. Ya. Kencengan dikit. Ya. Ya, awas topinya. Sebentar Gus, sebentar. Perasaan tadi Jini yang pinggangnya sakit. Kok Jini yang mijit sih? Ah, kamu curang. Aduh. Mestinya kan Jini yang dipijit. Aduh. Ya, bentar. Kamu. Bentar. Oke. Wah, ada telepon tuh. Bentar ya. Halo? Si bos, apa kabar? Apa kabar gundulmu itu? Kamu tuh gimana sih, Gus? Hah? Ngambil nomor telepon gitu aja kok lama?
Bos ini sudah kepanasan nungguin di atas ini. Ayo ambil cepet dong. Oh, sorry bos, sorry. Saya akan segera datang bos, ya. Aduh. Aduh, gimana ya kartu namanya? Nah, ini dia. Gini, bagus mau nemuin bos dulu ya. Hari libur begini mau nemuin bos di mana, Gus? Di atas genteng. Hah? Di atas genteng. Aduh, lama banget sih, Gus. Ngapain aja sih kamu di dalam itu? Hah? Anu, bos, nomor teleponnya terselip jadi ya terpaksa bagus nyari-nyari dulu. Tapi sekarang udah dapet kok, bos. Nih. Ya, sudah, cepet bawa sini. Aku sudah pingin telepon cewek itu dari sini cepat. Oke, bos, beres. Bos, kok tangganya nggak ada? Hah? Tangganya nggak ada? Terus kamu taruh di mana tadi? Bos nggak bisa turun dong. Hah? Emang enak kayak maunya di atas genteng kayak begini. Jangan bercanda kamu, Gus. Bener, bos. Saya nggak bercanda, bos. Saya nggak tahu. Ya, paling kalau bos mau turun, loncat, bos. Hah? Loncat? Gila kamu. Seneng kamu kalau kaki bos ini patah? Hah? Atau kepala bos ini pecah? Itu namanya bunuh diri, Gus. Bos nggak mau tahu. Pokoknya sekarang kamu cari akal bagaimana bos supaya bisa turun dari sini. Iya bos, beres bos. Aduh, siapa cepet sini yang ambil tangga? Sialan. Bang Jaka. Ya. Ntar siang makan di rumah Dewi yuk. Hah? Ah, yang benar. Benar. Apa basa-basi? Hah? Enggak, beneran kok. Aduh, jadi enak nih. Daripada makan sendirian. Hah? Kan enakan ditemenin sama Bang Jaka. Aduh. Bener ya? Iya. Oke deh, kalau begitu Bang Jaka pulang dulu ya. Bos, hati-hati bos. Hati-hati bos. Mana? Bos, hati-hati bos. Bos, hati-hati bos. Jangan bergerak. Jangan bergerak gimana? Nggak turun-turun ntar bos. Ya, pokoknya hati-hati aja bos. Nanti kursinya rusak. Oh. Jadi kamu sayang kursinya daripada bos ya? Hah? Lu seneng kalau kepala bos pecah? Bos. Hati-hati bos. Ya. Ya, dipegangin bos. Bohongin istri sih, jadi kualat deh. Bisa-bisa ntar jatuh. Bos, lagi main akrobat bos. Oh, jadi yang lu Jack yang bawa tangganya. Emang kenapa? Gila lu bikin susah orang aja. Aduh, kurang ajar kamu. Iya bos. Gue tipu juga lu. Bos, bos. Maaf bos, maaf. Bukan maksud saya mencelakakan bos. Saya nggak tahu kalau bos ada di atas genteng. Sorry bos. Terus maksud kamu itu apa? Hah? Betulin genteng di rumah Dewi cewek sebelah itu apa? Gak ada maksud apa-apa, bos. Dia minta tolong. Ya, saya bantu, bos. Kamu jangan macam-macam ya, Cek, ya? Ya, jangan macam-macam kamu. Hah? Sama Dewi cewek sebelah itu. Itu jatahnya bos. Ngerti kamu? Milik bos. Ya, bos. Emang bos suka sama cewek itu, bos? Pakai nanya segala. Iya. Sekarang ada tugas buat kamu sebagai hukuman. Sekarang, bos. Aduh, bos. Jangan siang ini, bos. Saya ada acara, bos. Gila kamu, ini perintah bos, Jack. Perintah bos. Iya, bos. Iya. Tolong. Iya. Kamu beli karangan bunga. Iya. Dan langsung kirim ke Dewi cewek sebelah itu. Iya, bos. Iya. Katakan pada Dewi bahwa kiriman bunga itu sebagai awal dari suatu perkenalan. Oh, iya, bos. Iya. Kalau bunganya sudah diterima, suruh si Dewi itu telepon sama bos kemari. Oke. Oke, bos. Sekarang saya berangkatnya, bos. Iya. Duitnya, bos. Iya. Iya bos. Ini bos minumannya, silakan diminum dulu. Aduh. Bos. Jadi nggak nelfon si Dewi tetangga sebelah itu? Ini bos nomor teleponnya bos. Simpen aja buat kamu. Loh. Bos kirim bunga aja dulu, Gus. Paling dia nanti akan telepon bos kemari. Ini strategi playboy kelas kakap, Gus. Romantis, kan? Gus, Jini kirimin bunga juga dong, kayak bos kamu gitu. Kan biar romantis, Gus. Emang ngerti arti kiriman bunga? Ya tahu dong. Kiriman bunga itu adalah suatu ungkapan rasa cinta kepada seseorang. Tuh, dengerin, Gus. Kalau kamu nggak kirimin Jini bunga, berarti kamu nggak cinta dong, Gus.
dengan segala rasa yang tulus atas undangan makan siangnya. Terimalah bunga ini, Dewi. Ah, Bang Jaka. Dewi ngundang makan siang kan sebagai upah benerin genteng yang tadi. Hah? Romantis amat sih, Bang. Pakai bawa bunga segala. Duduk deh, Bang. Iya. Bagaimana kalau kita makan siangnya sekarang aja, Bang? Boleh, lebih cepat lebih bagus. Iya, Bang. Maaf, Bos, saya berkhianat. Bos, kirimin Jini bunga dong, Bos. Kan biar romantis. Itu kan tanda cinta, Bos. Sorry. Terima kasih, Dewi, atas makan siangnya. Kalau nggak keberatan, undang lagi dong nanti makan malam. Boleh. Gus, kok jadi kamu yang sewot? Mestinya kan Bos yang sewot nungguin Jaka nggak datang-datang. Saya udah datang, Bos. Jack. Ya. Kamu tuh kemana aja sih? Suruh kirim bunga begitu lama banget. Tadi habis ngirim bunga, Bos. Terus bagaimana? Kapan si Dewi mau telepon saya? Ya, ditunggu aja, Bos. Begitu? Ya, maaf, Bos. Saya pengen pipis dulu. Oh, iya. Berhasil, Gus. Berhasil. Telepon tuh. Dewi. Pasti si Dewi. Halo? Halo? Bagus ya? Dewi ya? Gimana? Bunganya udah diterima? Tahu aja sih kamu. Ya udah dong. Tapi ngomong-ngomong, teman kamu itu kerjanya apa sih? Oh, dia bos saya. Oh, dia itu bos. Nggak nyangka. Mau bicara dengan dia? Dia ada di sini kok. Oh. Jangan, enggak usah. Tolong sampein aja. Jangan lupa nanti makan malam Dewi tunggu di rumah. Oke. Sampai nanti. Yo, ntar bagus sampein. Yo. Bos, dia bilang jangan lupa nanti malam diundang makan malam di rumahnya. Oke? Tuh kan, Gus. Strategi Gus ya. Playboy ini. Kirim bunga langsung mengundang makan malam. Bos, kirimin Jini bunga dong. Nanti Jini undang makan malam deh. Gus. Makan malamnya lebih sedap daripada nasi bungkus tadi siang, Dewi. Dewi yang masak ya? Iya. Bang Jaka, ya? Kok antingnya nambah? Abisnya Dewi seneng sih, jadi Bang Jaka pakai dah dua-duanya. Bang Jaka? Ya. Kata Bagus, abang ini bos ya? Kapan ngomongnya dia? Tadi kan Dewi telepon. Ayah. Bagus cerita. Hah? Kalau bosnya mau kirim bunga ke sini. Berarti abang dong. Iya. Bagus juga barusan telepon. Nanyain kalau bosnya udah sampai sini apa belum. Bos mau ke sini malam ini? Loh, kok nanya sih? Bosnya kan abang sendiri. Ya, abang lupa. Aduh, berarti bos mau kemari dong. Dewi, nanti kalau om saya tiba-tiba datang ke sini jangan kaget ya. Om saya nggak suka kalau saya berhubungan dengan Dewi. Om saya itu mau ngejodohin saya dengan wanita pilihannya, ya. Yeah. Berarti om kamu itu kolot dong. Wah iya, emang kolot, galak lagi. Selamat malam. Aduh, tuh kan om saya datang. Aduh, kacau nih, kacau. Aduh, abang harus ngumpet kemana nih, Dew? Kenapa mesti ngumpet, Bang? Waduh, kacau, galak dia. Oh, sini aja deh, Bang. Di mana? Di mana dong, Bang? Di mana? Tidur sini aja deh. Hah? Tidur sini? Iya, masuk, Bang. Waduh, iya. Dew. Cepet, Bang. Nanti temuin aja ya. Iya. Gini amat nih. Udah, Bang. Selamat malam, Dewi. Selamat malam, Om. Terima kasih atas undangan makan malamnya, ya. Bagaimana kiriman bunga tadi siang dari saya?
Indah kan? Pasti indah. Loh, kiriman bunga itu bukan dari Bang Jaka. Oh, si Jaka itu anak buah saya. Dia yang saya suruh ngirim bunga ke kamu, Dewi. Dari abang itu. Berarti si Jaka bohong ya? Tukang tipu juga dia. Loh, kok ada kartu jalan? Loh, itu Bang Jaka. Katanya bosnya dia. Kiriman bunga juga dari dia. Kurang ajar si Jaka. Nah, sebelum Bagus beli bunga, Bagus akan latihan dulu memberi bunga. Oke? Boleh, boleh. Yang romantis ya, Gus. Oke. Tapi kok pakai pentungan sih, Gus? Ya, ini kan baru latihan. Besok baru bunga beneran. Oke? Oke. Oh, Jiniku. Aduh. Terimalah bunga ini sebagai ungkapan rasa cintaku padamu, Jini. Woi, woi, jangan lari kamu. Bangset. Jangan lari. Apa nih, Bos? Jangan lari. Apa nih, Bos? Jangan lari. Jangan lari. Bos, apa? Buang aja dia. Dia pencuri cintaku, Gus. Wah, pencuri, Bos. Pencuri. Bos, kamu. Yang benar. Aku kesana sekarang. Ah, bocah. Udah pada ngopi belum? Ngopi dulu. Baik.